Halo sahabat semua, semoga selalu sehat dan bahagia. Ini adalah video di Kecamatan Kelai, Kabupaten Berau, Kalimantan Timur. Kecamatan Kelai ini adalah kecamatan paling ujung Kabupaten Berau yang berbatasan langsung dengan Kabupaten Kutai Timur. Teman-teman yang melintasi jalur darat dari Samarinda menuju Berau atau sebaliknya dari Berau menuju Samarinda pasti akan melewati Kecamatan Kelai ini. Kantor Kecamatan Kelai ini adanya di atas perbukitan ya. Jadi kalau dari Jembatan Kelai itu langsung nanjak naik terus ya. Dan paling atas itu ada Kecamatan Kelai. Teman-teman, Kecamatan Kelai ini memiliki 14 desa ya. Ada Desa Merabu, Desa Panaan, Merapun, Muara Lesan, Merasa, Lesan Dayak, Long Beliu, Long Duhung, Long Lamcin, Long Keluh, Long Pelai, Mapulu, Long Sului, dan terakhir Desa Sidobangen. Desa Sidobangen inilah yang paling dekat dengan ibu kota Kecamatan Kelai. Nah, Kecamatan Kelai ini teman-teman ada tempat tambang emas nih teman-teman di sini. Jadi di daerah hulu sungainya ini ada banyak warga yang mendulang emas di tepi sungai. Maka jangan heran nih teman-teman, walaupun daerahnya di pedalaman, tapi tingkat kehidupan masyarakat di lokasi ini juga. Juga tidak bisa diremehkan ya teman-teman, karena mereka rata-rata diantaranya juga mendulang emas. Selain mereka juga sebagian besar berkebun, baik itu karet, berkebun kakao atau coklat, serta sebagian besar juga memiliki kebun kelapa sawit. Demikian video kali ini, semoga bermanfaat. Sampai jumpa. Salam sehat dan bahagia.